Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Windu Asli Wong Sragen. Untuk teman-teman aku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjemput rezeki serta lancar dalam semua hal. Lancar dalam semua hal. Salam sejahtera damai sentosa. Syukur alhamdulillah sekali pada kesempatan kali ini sangat bahagia sekali. Masih bisa nge-share ke teman-teman semuanya, pastinya masih di kawasan Kota Hongkong, Kota Beton. Sungguh indah, luar biasa sekali. Dan pada kesempatan kali ini, untuk berada di salah satu stasiun MTR, dan tepatnya kita berada di Mongkok Stasiun MTR. Dan suasana di hari Minggu, pastinya di hari weekend, sungguh luar biasa sekali ramainya. Apalagi kalau jam-jam di pagi hari, jam 8 sampai jam 12-an, sampai jam makan siang, stasiun Mongkok, stasiun MTR ini sangat ramai sekali dengan teman-teman seperjuangan dan bahkan orang-orang Hongkong lokal sendiri, sungguh luar biasa sekali. Dan ini merupakan exit A, D, dan di sebelah kanan ini adalah exit A, B, C ya teman-teman, bisa dilihat seperti ini. Dan suasana sangat ramai sekali. Dan Mongkok merupakan salah satu kota yang ada di Hong Kong yang sungguh luar biasa sekali keramaiannya, mengalahkan dari kota pusatnya Hong Kong Central ya teman-teman. Dan mengapa bisa demikian? Karena memang di kawasan kota Hong Kong ini sangat strategis, dari tempat-tempat makan, dari tempat-tempat shopping, dari semua tempat-tempat umum yang sungguh luar biasa apiknya. Selain dengan banyaknya tempat-tempat umum yang ada, juga di Mongkok ini murah dan bisa dikatakan banyak sekali diskon dan banyak sekali tempat-tempat yang super murah banget dan sungguh bisa menjadi salah satu inspirasi bagi teman-teman semuanya untuk berkunjung ke Mongkok ini. Dan selain itu, di Mongkok ini ada banyak sekali tempat-tempat ya yang terkenal. Di sini ada pasar ikan, itu namanya penjualan ikan Tom Yi ya. Terus ada juga pasar bunga, itu tempatnya di dekat Prince Edward, adalah Pai Yun Kai. Terus ada juga pasar Pai Yun Kai itu ya, Pai Yun Kai. Terus ada pasar bunga. Terus ada juga mall terkenal di sini adalah Langham Place. Dan ada juga pasar yang buat oleh-oleh, itu di Exit A, Exit A ya. Jadi itu namanya pasar, ada juga pasar khusus oleh-oleh itu. Pokoknya di sini tuh banyak sekali ya. Bisa dilihat di sini ada Agri Street, ada Langham Place. Terus masih banyak sekali tempat-tempat di sini yang sangat recommended banget. Nah, bisa dilihat di sini ada Fayun Street, ada Tung Joy Street atau Ladies Market. Nah, di Tung Joy Street ini biasanya banyak sekali menjual dari SD3 1 mini. Banyak sekali oleh-oleh ya teman-teman yang bakal bisa dibawa untuk sebagai buah tangan atau oleh-oleh ketika kita sampai di Indonesia atau di India. Dan ada juga ada Tung Joy Street atau Goldfish Market ya. Nah, Tung Joy Street berarti ini berada di B3 exit 5 menit ya. Ini adalah penjualan dari pasar ikan. Jadi
ya sebagian bisa seperti ini, bagian-bagian dari mongkoknya. Sehingga di sini sangat menampilkan ya, ramai banget di sini, super ramai banget. Kiss me, boleh geser sedikit mbak? Sorry. Usiang musisi saya. Muyu-muyu-muyu, usiang saya aja. Enggak lah ya? Mobilnya ada di King Wah. Terus banyak sekali dari Mongkok Computer Center ya. Ngomong-ngomong Mongkok Computer Center ini juga sangat terkenal di sini. Di sini menjual banyak sekali barang-barang yang tentang komputer. Misalkan kita untuk alat-alat bikin vlog itu juga ini banget. Nah, pada Grand Plaza, terus ada Chongqing Square, ada bank di sini. Ini terkenal ya teman-teman. Dan kebanyakan kalau di sini itu biasanya yang terkenal adalah dari Langham Place, mall gede, mall tinggi dan malam itu bisa nyala, itu lampunya bagus sekali. Kilasan dari Mongkok Station MTR ya teman-teman. Jadi seperti ini, luar biasa ramenya, ramai banget dan super ramai banget. Dan suasana lebih ramai ketika berada di depan, karena di depan super banget. Teman-teman seperjuangan kita di sana, teman-teman seperjuangan ini di sana, wah lagi ngumpul. Nah kebanyakan mereka nggak cukup bersapa-sapa itu ya di dalam MTR, dan mereka nggak keluar, sehingga banyak sekali yang di sini masih di dalam tanpa keluar dari MTR station. Dan ini ya teman-teman suasana dari putaran dari exit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Wah, ramai banget, luar biasa. Oke teman-teman, ini sekilas dari informasi yang Windu dapat sampaikan kali ini, yaitu di Mongkok Station MTR. Dan terus semangat, tetap semangat, dan selalu semangat, jangan lupa bahagia. Apabila ada salah kata Windu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.